Jadi ada bento di legislatif, ada bento di eksekutif, ada bento di yudikatif, ada bento di Palangkaraya, ada bento di Kalimantan Tengah, ada bento di hutan-hutan, ada bento di pertambangan, ada hub bento di mana-mana. Lampak hub bento, rumah real estate, mobil kebayang. Korupsi itu jenisnya macam-macam. Ada yang merugikan negara, ada dua jenis. Ada yang suap menyuap, 12 jenis. Ada pemerasan, 3 jenis. Dan lain-lain, totalnya 30 jenis. Ya, saya merasa bahwa ini perlu dilanjutkan. Ini bagus menjadi komunikatif dengan para mahasiswa dan ini harus dilanjutkan ke berbagai tempat di seluruh Indonesia, di mana tentu ada universitas utama di masing-masing provinsi. Jadi saya kira mahasiswa-mahasiswanya juga pasti orang yang berkualitas dan itu bisa menyebarkan ke seluruh. Lanjut, ini lagu kami yang juara 2 di Brasilia tahun menyampaikan pesan anti korupsi terus untuk masa depan, tapi dikemas sesuai dengan pesertanya milenial, jadi dengan kemasan musik. Hukuman berat, apalagi hukuman mati, terlalu enak. Koruptor udah merugikan keuangan negara banyak, dihukum mati. Mati, selesai. Iya kan? Saya lebih cenderung menghukum dia dengan memiskinkan dia. Denda seberat-beratnya sampai dia jatuh miskin. Nah, itu bisa jadi pelajaran untuk anak cucu kita. Baik atau merugikan orang lain ataupun merugikan diri sendiri. Kalaupun kita misalnya merugikan orang lain itu udah pasti merugikan diri sendiri sih sebetulnya, dosa kan. Jadi nilai-nilai pengata apa yang bisa kita terapkan? Jujur, berani, kalau misalnya memang salah katakan salah gitu. Kami dapat info Bung Hatta menyanyikan lagu ini setiap pagi. Nah, spesial sekali Banjarmasin, lagu kesukaan Bung Hatta dimainkan oleh anak Bung Hatta. Tepuk tangan buat Bu Halida. Kita nyanyi sama-sama ya. Kalau
orang bilang Bung Hatta itu kaku atau nggak romantis, nggak tepat juga. Bung Hatta itu romantis juga, seniman juga gitu. Tapi disalurkannya ada dalam bentuk tulisannya yang seringkali kita merasakan ada suatu cita rasa seni dan satu romantisme gitu. Satu kecintaan kepada tanah air dan satu harapan kepada pemuda. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Tapi Bung Hatta selalu mempunyai harapan yang baik kepada pemuda Indonesia. Waktu zaman Jepang, Bung Hatta berpidato dan mengatakan, "Pemuda, engkau adalah pahlawan di hatiku." Jadi Bung Hatta selalu menaruh optimisme kepada mahasiswa-mahasiswa. Sampai akhir menutup mata. Karena Bung Hatta selalu mengatakan, orang yang korupsi itu sebetulnya menghinakan dirinya sendiri. Karena dia merugikan orang lain, tapi dia juga merendahkan dirinya sendiri karena mengambil porsi orang lain secara tidak berhak. Apakah mulai hari ini mau berkomitmen ikut sama-sama kita bongkar kasus-kasus yang ada? Ikut ya, kita bongkar sama-sama supaya korupsi hilang di tanah lambung Mangkurat. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperbudak jabatan. Oh oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh oh ya, oh ya. Kita lebih sadar lagi bahwa kita tuh sebagai generasi muda harus melek terhadap korupsi, kita harus perangi korupsi lagi. Intinya sih. Itu pengisi acaranya juga bagus-bagus banget dan keren banget, apalagi acara ini gak bikin bosan karena di setiap ada penyampaian-penyampaian itu ada ini musikal, ada musik gitu, jadi gak bikin ngantuk, gak bikin bosan dan keren banget.